Ini kira-kira air terjunnya itu. Ada suara sungai di bawah. Tapi ke bawah. Tadi tuh suasananya merah banget ya. Sekarang udah gak merah. Pagi ini udara dingin dan cerah. Temperatur pagi ini sekitar 16 derajat Celcius. Kali ini kita akan jalan-jalan ke air terjun dan sungai yang terkenal di camping ground ini. Namanya Kali Curug Panjang. Kami harus berjalan naik ke atas sekitar 200 meter untuk mencapai sungai dengan airnya yang bening dan jernih. Suara air terdengar dari bawah di jurang sebelah kiri perjalanan kami. Mudah-mudahan tidak mengecewakan ya guys, bukan sekedar mitos, tapi memang benar-benar indah. Jalan trek menuju Curug Panjang cukup baik dengan bebatuan dan hijau khas hutan tropis di sebelah kiri dan kanannya. Di musim hujan, jalan ini akan sedikit licin dan berlumpur, jadi harus ekstra hati-hati. Kami sangat beruntung karena cuaca sangat baik di pagi hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus ini, sehingga perjalanan menanjak dan menurun menjadi nyaman dan menyehatkan dengan udara dan kicauan burung di pagi hari yang indah. Ini karena di Jawa tuh. Nah, sampai di pertigaan seperti ini, kita turun ke bawah untuk mencapai Curug Panjang. Bila kita ke kanan, kita akan mencapai jembatan gantung dengan pemandangan yang sangat indah.
Sekali lagi, hati-hati ya guys kalau kesini di hari hujan yang becek, karena batu-batuan ini akan menjadi sangat licin dan gampang sekali terpleset. Wow, tempat ini benar-benar indah dengan airnya yang sangat bening, membuat saya sangat tergoda untuk menyebur, walaupun Kano melihat bahwa ada tanda larangan berenang. Eh, lepas aja celana kamu, kalau nggak basah. Lepas celananya, lihat bapak aja basah. Guys, ini bukan buat ditiru ya. Sebenarnya dilarang untuk berenang di sungai ini tanpa pelampung. Karena dalam kolam ini sekitar 3 meter dan arusnya pun deras. Di dalamnya juga ada pusaran air di antara batu-batu. Kalian harus benar-benar bisa berenang untuk terjun bebas di air seperti ini. Airnya pun dingin, sekitar 10 derajat, tapi sangat menyegarkan. Seperti berenang di air aqua, jadi bisa seperti pepatah yang bilang sambil berenang minum air. Ini kira-kira airnya, airnya berapa derajat ya? Airnya? Oke, dua. Bangga tinggi. Enggak sih, tapi kalau ada angin lewat langsung brrrr. Apinya lewat semua. Pak, mobil nyala terus loh.
30 menit kita menghabiskan waktu di kolam alam yang indah ini. Ternyata bukan sekedar mitos. Kolam ini benar-benar indah. Kita menghabiskan waktu dari jam 6.30 sampai jam 7 pagi hari. Suasana di kolam alam ini seperti punya kita sendiri. Private, tidak ada orang lain. Puas rasanya bisa loncat-loncat dan berenang-renang sendiri. Karena masih pagi, jadi we are the only one. Iya. Karena masih pagi, kita doang. Private curug. Jadi ini ada tulisan larangan berenang. So guys, tapi kalau airnya lagi naik sih yang bahaya, kalau lagi curug ini sih tidak aman. Terus hati-hati juga kalau lagi hujan. Tidak ada. Ini kira videonya. Ya. Eh, penyanyi. Tuh. Guys. Oke, kita di. Setelah puas main air, sekarang kita jalan-jalan yuk. Mendaki ke atas untuk melihat keindahan alam di taman alam dari atas. Nah, ini adalah suspension bridge atau jembatan gantung. Seru sih, jembatan ini bergoyang-goyang bila kita melintas di atasnya. Jembatannya, suspension bridge, goyang. Mati. Iya. Nah. Terus. Wah, udah. Udah tuh. Ini jalan jalannya pasti ya. Allah, guys. Iya, Cik. Ma. Tunggu. Jangan waterfall juga lah. Oke, tes. Tadi kita ke private. Turuk panjang. Udah, kita deh. Masih belum puas rasanya menikmati perjalanan di tengah hutan yang diiringi oleh suara air sungai dan kicauan burung bernyanyi mengiringi pagi yang cerah dan indah ini. Tapi sekarang kita harus balik dulu ke Kavling Cluster Pinus untuk sarapan dan berganti pakaian yang basah. Dan juga Kano harus makan pagi. Thank you.
saatnya kita masak-masak dan makan. Sambelnya boleh pakai? Biasanya pigeon ambil roti gitu loh. Mantap banyak pigeon kalau gitu. Buka gak? Enggak, sudah siap. Enggak, aku gak. Aku tahu. Nah, supnya lebih banyak banget dong. Ada lagi supnya nih. Ini aja campur itu ntar kamera. Nah, sesudah sarapan dan mandi pagi, kami berganti pakaian menjadi merah putih. Karena hari ini tepat tanggal 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Yes, lihat. Kita merah putih. Yang kedua kali nih. Agustusan. Kita balik lagi ke daerah Kali Curug Panjang karena Susan mau membeli cemilan yang kami lihat sebelumnya. Di situ ada lontong isi dan gorengan lezat. Halo, siapa ya, Dek? Aku sini, Sayang. Halo, Hei. Kayak garu-garu. Saat ini jam 9 pagi, lihat keadaan di Curug Panjang sudah ramai pengunjung. Dan kata ibu pedagang warung, di siang hari bisa lebih ramai lagi. Wah, beda sekali dengan keadaan pagi hari, waktu kami masih berenang hanya bertiga. Di jembatan gantung pun mulai ramai. Rada ngeri juga untuk melintasi jembatan gantung karena dengan banyak orang lebih dari 3 orang, jembatan tersebut bergerak-gerak semakin kencang. Istirahat sebentar ya, mau tidur dulu.
udah mau selesai deh. Kok aku papa ada sih? Gua sih. Guys, sekarang kita akan mulai perjalanan turun. Ya. Mana kameraku? Turunan tajam nih guys, berat-beratuan. Kami menunda perjalanan pulang karena menunggu sampai mobil-mobil sudah naik semua ke camping ground. Karena bila memaksa turun di saat mobil-mobil lain naik, maka akan sangat sulit melewati jalan sempit berbatu dan curam ini. Apalagi RV kami termasuk mobil yang panjang dan lebar. Karena jalan yang berlobang dan bebatuan, mobil rumah saya mengalami sedikit kendala, yaitu dek mesin bawah kami hampir lepas. Maka saya harus berhenti dan membenarkan sendiri supaya tidak tambah parah. Guys, kita masih halfway, terpaksa berhenti. Copot, nyebat apa? Paksa Captain harus ngolong-ngolong. Alhamdulillah. Karena medannya batu-batu dan kita mobilnya pendek. Tuh, jalanannya area sedikit, jadi kita bisa berhenti di sini. Nah, perjalanan diteruskan. Kali ini tidak ada kendala yang berarti. Hanya mobil saya slip di jalan bebatuan. Setelah mencoba dua kali, kami berhasil menaiki jalan aspal. Kendala di jalan beraspal adalah tetap saja jalan beraspal yang ada sangat sempit. Sehingga bila kita berpas-pasan dengan mobil lain, kita harus mencari celah baru bisa melewati. Setelah ini, semua lancar. Dan beruntung, jalan satu arah ke bawah baru dimulai, buat perjalanan kami menjadi lebih lancar lagi. Sebelum turun, kami berbelanja oleh-oleh dulu, yaitu membeli ubi madu dan alpukat kesenangan saya. Guys, akhirnya kita sampai juga di tol ya. Cari makan ternyata satu arah, jadi terpaksa kita nggak bisa stop-stop. Nggak mau ke Bogor. Thank you.
jalan lagi ya. Kenapa kalau nggak sebentar gitu, Dek? Guys, akhirnya kita sampai di rumah. Apa tuh, Rul? Paket. Oh iya. Udah dibayarin, Rul?